Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan ini sangat meneguhkan kita dan memberkati kita. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada saudara dari kitab Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Judulnya Yesus mengutus ke-12 murid. Ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Haleluya. Nah, saat ini saya ingin menekankan lagi kepada saudara bahwa ketika kita percaya dan ketika kita diutus oleh Tuhan melayani, memberitakan kabar baik kemanapun Tuhan perintahkan kita, atau mungkin saudara-saudara adalah seorang pelayan Tuhan di dalam kejemaatan atau di dalam gereja, atau boleh jadi juga saudara-saudara seorang penginjil atau pelayan Tuhan untuk memberitakan kabar baik di mana saudara berada. Nah, saat ini saya mau membagikan sedikit tentang apa yang Tuhan sudah pastikan, ya. Tuhan sudah pastikan dan tidak ada keraguan-keraguan di dalam. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, ketika saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan dan bukan berasal dari keinginan saudara, pastikan saudaraku, pastikan ketika saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, untuk memberitakan kabar baik dan memberitakan Injil kerajaannya, saudaraku. Saya percaya setiap saudara yang mengambil tugas ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan kuasa yang dari tempat maha tinggi. Dan saudara diperlengkapi Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa. Untuk apa, saudaraku? Karena ketika kita melayani jiwa-jiwa, sebenarnya mereka yang kita jumpai dalam keadaan sakit, yang kita jumpai dalam keadaan persoalan dan menghadapi masalah-masalah yang berat, saudaraku, mereka itu tanpa mereka sadari sebenarnya banyak hal yang mereka hadapi itu semuanya adalah manifestasi daripada roh jahat. Itu sebabnya Tuhan tahu ketika Dia mengutus murid-muridnya bukan hanya sekedar menyaksikan firman Allah lewat mulut, saudaraku, tetapi di samping kita memberitakan kabar baik dan firman Allah pun, Tuhan secara dimensi roh, Dia sudah mengimpartasikan kuasanya di dalam kita. Dan artinya ketika kita melayani mereka satu persatu, ketika saudara datang mendoakan mereka, bahkan memberitakan firman Tuhan, lalu saudara meminta kepada Tuhan kesembuhan dan keajaiban, maka pastikan saudara ketika saudara memanggil nama Yesus dan meminta dalam nama Yesus agar sakit penyakit itu disembuhkan, saya percaya Tuhan pun dengan bersamaan ketika saudara berdoa, Tuhan akan melakukan apa yang saudara doakan. Bahkan ketika saudara memerintahkan setiap penyebab sakit penyakit itu dan permasalahan di dalam fisik, saudaraku, itu pun semuanya akan dikerjakan oleh Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh saudara untuk melakukan itu. Bahkan kalau ada setan-setan yang membuat orang itu sakit, maka demi nama Yesus, Tuhan izinkan namanya dipakai agar nama yang ajaib itu ketika saudara ucapkan, maka setan-setan yang ada di dalam orang-orang itu, yang membuat orang itu sakit, yang membuat orang itu gila, yang membuat orang itu bermasalah, yang membuat orang itu bangkrut, yang membuat orang itu susah, semuanya akan dihancurkan, semuanya akan dibereskan, semuanya akan dikeluarkan, saudaraku. Haleluya. Jadi lewat video ini saya ingin mengajak saudara-saudara, apapun pelayanan saudara, saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan otoritasnya di saat saudara mengambil keputusan dan mau diutus oleh Tuhan, dan saudara minta kepada Tuhan penyertaan, pengurapan, serta perlindungan daripada Tuhan, semuanya sudah diberikan, saudaraku. Jadi Tuhan tidak pernah mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan kabar baik,
tanpa diperlengkapi dengan kuasa. Yakinkan itu, saudaraku. Setiap kita yang pergi untuk memberitakan kabar baik, setiap kita yang melayani Tuhan memberitakan Injil kerajaannya, saya percaya bukan hanya sekedar cerita, saya percaya bukan hanya sekedar untuk bicara, tapi di dalam saudara dipastikan ada kuasa. Majulah, doakan orang-orang sakit, percayalah bahwa Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Di dalam diri saudara, di dalam hidup saudara, di dalam pelayanan saudara, sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi maju, percaya, jangan bimbang, jangan ragu, jangan tawar hati. Haleluya. Ketika kita maju, ketika kita pergi, ketika kita diutus, pastikan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus sudah memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritas yang Bapa miliki dan Dia berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara akan berhasil melayani. Saya percaya saudara-saudara akan melihat tanda-tanda ajaib. Saya percaya setan-setan yang saudara usir akan tunggang langgang. Saya percaya orang sakit disembuhkan. Saya percaya orang yang sedang putus asa dihiburkan. Saya percaya orang-orang yang sedang menangis akan tertawa. Saya percaya orang-orang yang putus asa akan mendapatkan harapan kembali, karena nama Yesus yang saudara beritakan itu benar-benar nama yang ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi saya percaya saudaraku bahwa saudara dan saya dipakai Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan, sekali lagi Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib, saudaraku. Haleluya. Ayat 2. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, jadi di sini saya juga mau tekankan saudaraku. Saya sayangkan sekali kalau banyak orang-orang Kristen, terlebih mereka ngaku-ngaku, bahkan menyatakan dirinya adalah hamba Tuhan, tetapi mereka tidak percaya dengan yang namanya pelayanan kesembuhan. Mereka tidak percaya dengan yang namanya pelayanan keajaiban. Jelas dikatakan di sini, dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi ini paket, saudaraku. Kerajaan Allah itu adalah otoritasnya Tuhan. Ketika kita beritakan tentang otoritas ilahi, ketika kita beritakan kabar baik, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, di dalamnya itu sudah termasuk kuasa, bahkan pengurapan, bahkan otoritas untuk menyembuhkan orang-orang sakit, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Itu sebabnya banyak orang-orang, bahkan hamba Tuhan, akhirnya menjadi pengolok-olok, bahkan tukang fitnah serta tukang bully, dan menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman ini, karena mereka tidak percaya dan tidak mau mengambil bagian ini, dan mereka menganggap kalau mereka sudah membaca firman itu sudah di atas segala-galanya. Padahal kita harus membuktikan, saudaraku, ketika kita memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah, kita juga harus percaya bahwa di dalam pemberitaan itu kita harus melakukan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda yang heran. Haleluya. Ya, jadi kita akan menjumpai banyak orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang lumpuh, banyak orang-orang yang stroke, banyak orang-orang yang tuli, banyak orang-orang yang putus asa. Itu semuanya karena tekanan-tekanan di zaman, di akhir zaman ini. Mereka depresi, mereka stres, bahkan banyak yang orang-orang akhirnya masuk rumah sakit dan mungkin akan mengambil keputusan bunuh diri, saudaraku. Mereka harus kita rebut dari tiang gantungan. Mereka harus kita rebut dari yang namanya ranjau-ranjau iblis, karena mereka sedang dibawa kepada kebinasaan. Kita harus memberitakan kabar baik bahwa di dalam nama Yesus ada pengharapan, di dalam nama Yesus ada janji, di dalam nama Yesus ada kehidupan yang kekal, saudaraku. Haleluya. Lewat video ini, saudaraku, siapapun saudara, mari maju bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita diminta, bahkan diajak oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, saya percaya apapun latar belakangmu, apapun sekolahmu, apapun mungkin keadaanmu, ketika engkau benar-benar mengambil tugas pelayanan ini, saudaraku, saya pastikan Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam saudara dan bersatu di dalam pelayananmu,
Maka ketika engkau mengikat, maka terikatlah di surga. Ketika engkau melepas, maka terlepaslah di surga. Percayalah saudaraku, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini harus dibuktikan dan harus terbukti. Haleluya. Jadi di akhir zaman ini akan banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan besar, pelayanan-pelayanan kesembuhan, pelayanan-pelayanan kebangkitan. Bahkan saya percaya satu waktu akan Tuhan izinkan hamba-hamba Tuhan muncul, khususnya dari Indonesia, akan membangkitkan orang mati, saudaraku. Kerajaan Allah harus dipertontonkan, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan, nama Yesus harus ditinggikan, sebab dialah Allah, sebab namanya di atas segala nama. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dan membawa manusia sampai ke surga. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Ayat 3, saya baca ulang lagi. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebab peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Haleluya. Inilah perintah Tuhan. Haleluya. Jadi setiap kita orang yang percaya harus yakin dan harus betul-betul percaya bahwa tidak ada gereja yang tidak melakukan tanda ajaib. Tidak ada gereja yang tidak melakukan pelayanan kesembuhan. Karena setiap gereja tugasnya memberitakan firman Tuhan. Setiap gereja memberitakan kerajaan Allah. Setiap gereja memberitakan kemuliaan Tuhan. Sebab gereja percaya kepada nama Yesus. Itu artinya semua gereja harus melakukan tanda-tanda ajaib. Semua gereja harus melakukan pelayanan kesembuhan. Semua gereja harus mengimpartasikan kuasa Tuhan. Sehingga kerajaan setan harus dihancurkan. Dan nama Yesus harus dimuliakan, saudaraku. Haleluya. Mari saya ajak semua gereja-gereja. Saya tidak peduli gereja saudara, gereja model apa. Mau gereja tradisi kayak, mau gereja konvensional kayak, mau gereja-gereja ortodok kayak. Saya percaya jikalau nama Yesus yang ada di dalam gereja itu, saya percaya gereja itu harus melakukan perintah yang Tuhan berikan ini, saudara. Haleluya. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ini tugas kita, saudaraku. Mari maju, mari melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita sampai akhir zaman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.